Halo-halo, hai sahabat Angka Randata Channel dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas tentang 7 negara dengan film animasi terbaik yang dilansir dari Line Today. Jangan lupa subscribe dan bunyikan bell-nya agar bersama kita dapat berbagi info menarik bagi sesama. 1. Zootopia dari Amerika Serikat. Siapa yang tidak terpesona dengan keseruan di kota Zootopia? Dari gajah terbesar hingga gerombolan tikus terkecil hadir dalam film animasi besutan Disney ini. Yang menjadikan film ini sebagai film animasi terbaik adalah karena para hewan di sini memiliki pekerjaan namun tetap memiliki jati dirinya. Bukan hanya itu, Zootopia juga unik karena ada karakter di film ini yang berbeda-beda setiap negara. 2. Chicken Run dari Inggris Raya. Di awal tahun 2000, pencinta film animasi dimanjakan oleh kehadiran Chicken Run, yang merupakan salah satu film animasi terbaik di dunia dan film animasi terbaik di negara Inggris Raya. Film ini sukses menyita perhatian lewat aksi heroik para ayam betina. 3. The Little Prince dari Prancis. Mengusung genre drama fantasi, The Little Prince yang dirilis tahun 2015 ini sukses membuat banyak penonton meneteskan air mata haru. Berceritakan tentang petualangan kakek dan gadis kecil di negeri dongeng, film animasi terbaik dari negara Prancis ini membawa banyak pelajaran berharga tentang kehidupan. 4. Kimi no Na wa dari Jepang. Beragam film animasi terbaik sukses dilahirkan di Jepang. Namun bisa dibilang Kimi no Na wa yang paling cocok untuk menyandang film animasi terbaik dari Jepang. Dengan grafis dan alur ceritanya, siapa yang meragukan kualitas film animasi garapan Makoto Shinkai ini? Diadaptasi dari novel, film ini bercerita tentang kehidupan Taki di Tokyo dan Mitsuha di sebuah desa terpencil yang kadang kehidupannya tertukar. Seru deh! 5. Upin Ipin dari Malaysia. Hayo, siapa yang tidak kenal dengan si kembar Upin dan Ipin? Mengetengahkan kehidupan anak-anak yang polos dan menggemaskan, film animasi buatan negeri jiran ini banyak digemari karena ceritanya yang mendidik. Grafisnya pun nyaman di mata. Bagaimana sahabat Angka Randata? Apakah kalian juga termasuk salah satu yang menyukai film animasi terbaik dari Malaysia ini? 6. Bu Liang Ren dari Republik Rakyat Tiongkok. Film animasi terbaik dari negeri tirai bambu ini hadir untuk mengobati kerinduan sahabat Angka Randata terhadap film-film aksi. Bercerita tentang perebutan pusaka pedang naga, film ini mengetengahkan aksi Lee Sing Yun yang menjadi buronan para penjahat. Dentingan pedang yang berbalut romansa membuat film animasi ini semakin seru. 7. Battle of Surabaya dari Indonesia. Ternyata bangsa kita Indonesia memiliki film animasi terbaik. Lewat Battle of Surabaya, kemampuan komputasi animator Indonesia mulai dilirik oleh dunia. Mengusung genre drama, aksi, dan sejarah, film animasi dua dimensi ini karya Arianto Yuniawan mendapat dukungan langsung dari Disney loh. Banggakan sebagai bangsa Indonesia. 야, sahabat Angka Randata Channel, itulah dia 7 film animasi terbaik dari berbagai negara yang dilansir dari Line Today. Semoga kiranya semakin banyak film-film animasi terbaik yang bermunculan di dunia perindustrian film, khususnya bangsa kita Indonesia. Sekian dan terima kasih.